Hai, assalamualaikum. Welcome back to Zura Channel. Zura Juhairi okay, Channel. Kita buat challenge lagi. Okey, kali ini kita nak buat challenge chloroform challenge. Challenge. Atas permintaan ramai penyokong-penyokong kami dari Indonesia. Tapi kita ubah cara permainannya. Kalau nak tahu macam mana? Ini masih Malaysia. Okey, jom. Okey, round pertama kita akan gunakan ni. Ni apa? Apa nama? Speed. Kalau bahasa Indo saya tak tahu. Saya tak tahu lah. Kalau Indonesia saya tak tahu. Yang untuk buat sidai baju tu. Sepit juga kot. Sepit juga. Dan air. Kita akan tutup hidung, sepit hidung dengan sepit. Lepas tu dalam mulut kita akan letak air. So, kalau kita akan tahan berapa lama? Kita tahulah. Kita tak boleh tipu-tipu punya. Kalau korang nak menafas, korang terpaksa keluarkan air tu. Siapa tekuk air tu maksudnya dia kalah. Dia kalah. Okay, kalau tak tahu, jom kita start. Jom kita start. Okay guys, kita mulakan. Sepit dulu hidung. Satu, dua. Okay guys. Belum start kita kan dah macam gini dah buang ke. Okay, kita start. Okay guys, kita mulakan. Cara dia minum air dulu. Guys, tadi round pertama cuma 15 second je yang kita orang dapat bertahan dan saya disembuh. Masalahnya biar pembantu kita. Cameraman kena sembuh, kesian. Tapi tak apalah. Kita pergi ke round kedua. Okey, jom. Jom. Okey, round kedua eh. Aku dah boleh. Lebih kurang 15. 17. 17. 17 second. Saya okay, maknanya dia menang lah. Saya memang tak boleh sebab dia betul-betul melekat. Kita pakai ni memang betul-betul melekat dan dia betul-betul tak boleh bernafas. Tapi alhamdulillah saya tak kena sembuh. Kita set baik dah telan tu. Okay, kita pergi ke last round lah. Kita pergi ke guys. Last round. Saya rasa dah hampir. Saya rasa macam umpama macam lemas, guys. Thank you.
Weh, lama juga. 30 saat. Okey, tak tipu 30 saat saya bertahan. 30 saat Nana. Wah, part Nana Faditera. Hampir separuh. Hampir separuh nyawa. Penat. Dah nak jadi Shrek tadi. Shrek. Ya Allah, ya Tuhan ku. Kalau agak ni terbayanglah macam mana agak ni kalau orang yang lemas ke macam gitu kan. Saya rasa saya kalau lemas dalam masa tu habis dah out dah. Dah sabar lain. Jangan lupa. Ada korang suka lah, kita orang dah tunai ke permintaan korang. Nak komen-komen ke apa, boleh komen kat bawah. Sekali terima kasih lah untuk orang-orang yang bagi idea tu. Yang bagi idea ni, kalau korang komen-komen lagi. Terima kasih support kami. Jangan lupa untuk like, jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum. Bye.